Piknik Sekolah Minggu. Ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu. Memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu. Mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Hati Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Gus panjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Gus panjang hidup. Muliakan Gus panjang hidup. Muliakan Gus panjang hidup. Hey! Rekan-rekan muda dan adik-adik Sekolah Minggu GKI Karangsaru, mulai saat ini memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar satu ayat dari Alkitab. Yuk, kita ucapkan sama-sama ya. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi ya adik-adik. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Wah, sudah siap semua nih buat persiapan sekolah minggu. Halo Kak Aurel. Halo Kak Ika. Hai Kak Chandra. Halo semua. Halo Kak Ika. Halo Kak Aurel. Kak Chandra kok bawa tas? Kenapa Kak? Ah, kita kan acara hari ini sekolah minggunya ada di luar. Makanya aku bawa bekal Kak, bawa minuman. Oh iya. Iya, kita mau ibadah di luar, puji Tuhan ya. Tuhan sudah memberikan kita udara yang segar, matahari bersinar terang. Coba lihat, ada burung-burung, ada pohon-pohon yang rindang. Ya, kita mau menikmati alam ciptaan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu,
kita mau berdoa dulu. Yuk, kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang gembira, hati yang bersuka cita, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah, kita mau menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Istimewa.
firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya Kak Ika, Kak Aurel. Yuk, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam ke depan ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Kak, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita mau memuji nama Tuhan dulu ya. Kita mau pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik, sekarang Kak Ika mau mengajak adik-adik untuk jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan ke pasar. Siapa yang mau ikut? Yuk, kita ikut ya. Sama-sama kita mau pergi sama-sama. Yuk. Bejana, bejana. Siapa mau beli bejana? Bu, jualan ya. Apa ya Bu? Oh, ini bejana nak. Mau beli? Bejana buat apa ya Bu? Gini, bejana ini biasanya untuk tempat air. Atau kadang-kadang juga ada orang yang pakai untuk tempat ikan hasil tangkapan. Oh, gitu. Boleh lihat Bu? Boleh, nih. Okay. Ini yang kecil. Ada ukuran lain Bu? Ada yang lebih besar nih, yang lebih gendong. Oh, ada? Iya. Coba lihat ya. Iya. Saya bantu lepasin ya Bu. Baik. Ya. Air besar bagus nih Bu. Iya, bagus. Memang bagus. Cara buatnya gimana Ibu ya? Kamu mau tahu cara membuatnya? Boleh. Ya. Adik-adik di rumah juga mau tahu kan cara buatnya? Baik, kita akan lihat cara membuatnya ya. Ya. Seperti ini. Teliti loh. Dan kalian semua lihat hasilnya bagus kan?
Iya, iya, bagus, Bu. Ya, sebentar. Tadi kamu bilang bersama anak-anak sekolah minggu, ya? Iya, betul. Sama anak-anak sekolah minggu, Bu. Berarti semuanya ini suka dan senang baca Alkitab. Oh, iya, pasti. Kamu tahu, anak-anak juga tahu tidak? Kalau di Alkitab, di Perjanjian Lama, itu ada pembahasan tentang bejana loh. Oh iya? Iya, betul. Iya, iya, ada, Bu. Mau dengar? Boleh, boleh. Yuk. Ya, Ibu akan menceritakan ya. Kamu bersama dengan anak-anak di sana ya. Ya, oke, Ibu. Jadi, anak-anak, pada waktu itu, bangsa Israel sudah sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung. Dan mereka sudah sangat menyakiti hati Tuhan, anak-anak. Tuhan Allah sedih. Tuhan Allah marah dengan kelakuan mereka. Oleh sebab itu, Tuhan Allah kemudian memanggil, mengutus Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia, anak-anak. Nabi Yeremia ini adalah nabi yang dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menyatakan kesalahan bangsa Israel dan memberitakan hukuman ilahi atas mereka yang sudah berbuat jahat, berbuat dosa kepada Tuhan Allah. Tetapi Nabi Yeremia ini juga yang memberitakan pemulihan dan keselamatan bagi bangsa Israel yang mau bertobat, bagi bangsa Israel yang mau memperbaiki kesalahannya. Tuhan Allah menyuruh Nabi Yeremia ini pergi ke tukang periuk. Loh, kenapa ya? Kenapa Nabi Yeremia malah disuruh pergi ke tukang periuk? Nah, gini anak-anak, Nabi Yeremia, dia nabi yang taat. Dia kemudian mematuhi apa yang Tuhan Allah minta. Nabi Yeremia kemudian pergi ke tukang periuk. Tukang periuk kalian tahu tidak? Tukang periuk itu adalah pengrajin alat-alat rumah tangga seperti bejana ini dari tanah liat. Nah, Nabi Yeremia kemudian mendatangi tukang periuk itu. Sesampai di sana, dia melihat tukang periuk itu sedang bekerja. Dia mengambil tanah liat, kemudian menekan, kemudian membentuknya dengan teliti, dengan hati-hati, sehingga terciptalah ini bejana yang aku jual tadi itu loh. Nah, Nabi Yeremia kemudian melihat lagi tukang periuk ini kembali bekerja, mengambil tanah liat, kemudian membentuk tanah liat. Tiba-tiba tanah liat itu kok retak ya? Nah, tukang periuk itu segera memperbaiki tanah liat yang dibentuk bejana tadi. Diperbaiki anak-anak, diperbaiki lagi dengan hati-hati, dengan baik, dengan teliti. Akhirnya, terciptalah lagi bejana seperti ini anak-anak. Tuhan Allah itu hendak mengatakan kepada Yeremia bahwa dia itu, Tuhan Allah itu seumpama tukang periuk. Sedangkan tanah liat itu seumpama adalah bangsa Israel. Tuhan Allah sedang membentuk bangsa Israel untuk menjadi umat yang semakin baik, umat yang semakin berkenan kepada Tuhan Allah. Yeremia juga mengerti, ternyata Tuhan Allah itu
mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sudah sangat menyakiti Tuhan Allah, Tuhan Allah tetap memberikan kasih-Nya. Dia terus membentuk bangsa Israel supaya bisa menjadi bangsa yang lebih baik. Anak-anak, sekalipun bangsa Israel itu sudah menyakiti, sudah berbuat dosa, tapi Tuhan Allah itu tetap mengasihi mereka. Dan anak-anak, seperti bangsa Israel yang sedang dibentuk oleh Tuhan Allah, maka kita semua ini loh, kalian yang masih balita-balita, yang masih kelas 1-2, kemudian orang tua kalian, guru sekolah minggu kalian, dan aku sendiri, itu juga terus dibentuk oleh Tuhan. Memang sih, mungkin ada keadaan yang gak enak ya, gak selamanya senang gitu ya. Ada kalanya kita mungkin sedih. Tetapi, percayalah, Tuhan Allah sedang bekerja. Tuhan ingin supaya kita ini bisa seperti bejana ini loh, yang bisa berguna, berguna untuk tempat air, berguna untuk mungkin tempat hasil tangkapan ikan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini di tengah pandemi ini anak-anak, kalian mungkin tidak bisa kemana-mana. Sekolah juga harus online. Walaupun mungkin sekarang sudah sesekali ke sekolah ya, seminggu ada yang 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Mau bermain, berkumpul sama teman-teman, susah. Itu proses anak-anak, proses yang Tuhan sedang lakukan terhadap kita semua. Tinggal kita mau tidak diproses sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita semua mau ikut jalannya Tuhan, mau dibentuk sama Tuhan menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Ya anak-anak, itu firman yang ada di Perjanjian Lama tentang bejana ini tadi. Tuhan terus berproses memberikan kita kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang semakin indah di mata Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu harap kalian semua mau ya, dan terus maju, tidak menyerah di dalam pembentukan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tentang apa? Tentang Nabi Yeremia. Kita mau belajar dari firman itu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diproses oleh Tuhan supaya kita semakin hari semakin lebih baik dan menjadi semakin indah di mata Tuhan dan di mata sesama. Kita mau bersinar terang buat sesama kita ya. Nah, adik-adik, yuk kita mau mengakhiri ya, Kak Chandra dan juga Kak Aurel, kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami dengarkan dan juga kami rasakan. Tuhan, kiranya firman dan juga puji-pujian yang boleh kami dengar boleh mengisi hati kami. Biarlah sukacita ini terus tertanam di dalam hati kami, Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan yang sertai kami jika kami kembali kepada kegiatan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang kami panjatkan hanya kepada-Mu Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari hati-hati kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang masih segera, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bentuk demikian hidupku di tanganmu.